Poponskuy, welcome back again. Kembali lagi dengan kode game itu kece terit populer Poponskuy. Oke, jadi kali ini kita akan bermain game Lokapala lagi ya. Kita udah lama gak nge-review game Lokapala lagi. Dan sekarang aku mau bermain Kesatria Barda yang katanya udah di-buff. Damage-nya seperti apa? Kita cobain ya Poponskuy, ini bakalan seperti apa. Katanya kan udah meta banget nih, damage-nya seperti apa ya kan. Kita cobain Kesatria Barda ya Poponskuy. Kita auto jungler ya, kita bantai-bantai di Swakaloka. Jadi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya aku semakin semangat bikin videonya ya Poponskuy. Oke, jadi tanpa banyak bacot kita langsung cobain Barda ya Poponskuy. Oke, kita langsung saja, let's go. Oke Poponskuy, kita sudah berada di Swakaloka ya Poponskuy. Kita langsung saja pakai item jungler ya Poponskuy. Kita pakai skill 2 dulu ya. Oke, kita langsung saja membantai-bantai God Slayer ini. Ini damage-nya udah sakit banget. Oke. Nah, kita ambil itu dulu ya cuy. Nah, kita ambil ini dulu. Ini aku ajarin sambil rotasi main Barda itu ya. Kita rotasi dengan cepatnya. Kenapa gua pakai Famos cuy? Ini Famos ini sangat berguna kalau musuhnya kabur ya. Biasanya sih kalau ketemu Barda itu kabur cuy. Apalagi yang darahnya sekarat kan. Kita bisa pakai Famos langsung skill 2 ini. Auto manjur gitu coy, langsung shot mati musuhnya, inai lagi coy. Oke Poponskuy, kita langsung ambil linggam ya. Udah 1 menit kita kan ambil linggam tuh wajib banget. Oke, kita sini kita ajar nih. Shot. Nih kita ajar shot 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 shot. Nah, kita langsung farming. Nah, kita kesini dulu coy, biar level 5 ya guys ya. Nah, ini kenapa gue harus pakai item jungler dulu, biar ada damage-nya coy. Baru kita bikin sepatu nih. Kita ajar ya. Nih, 1 lawan 2 nih coy. 3 malah, anjas. Wah. Langsung set. Aduh, udah mati duluan cuy. Nah itu tandanya kita kalau musuhnya kabur gitu langsung flicker skill 2 gitu cuy. Harus lebih cepet ya, jangan sampai kita kill kita tuh jangan sampai diambil oleh teman kita gitu cuy. Kalau kita jungler tuh harus bermain seperti itu biar kita tuh udah oke guysnya. Kita langsung farming dulu guys, ini mau pakai farming biar damage-nya tuh gila gitu cuy. Sekarang mananya nih nggak boros ya karena udah di buff cuy. Nih deng tuh kamera shake-nya tuh gokil sih, bisa getar gitu dong, kayak lebih realistis cuy. Kalau ada ketemu Nala tuh enaknya ini itu keren cuy kalau pakai kamera shake cuy. Ajar guys nih. Ses. Dua-duanya tuh. Nah, caranya main itu coy. Sekali skill 3 langsung double kill ya guys ya. Nih kan kita udah ambil, kita ambil dulu nih. Biar kita bisa tele. Nice. Kita langsung ke mid. Nah, ini coy mainnya coy. Oke. Nah, itu ya, kita harus agak sedikit fast sih. Kalau main Barda itu harus sedikit fasin guys ya.
Wah, udah mati coy. Kita ke bawah lah. Kita ambil farmingan dulu coy. Biar kita makin gini gini. Cara menyampah yang benar nih. Nah itu caranya menyapa ya guys ya. Wow gila. Waduh, kalah cepet sama Nala coy. Wah, anjir. Kita bantu si Barta. Oke. Kita gaskan nih guys ya. Hitori. Seh. Waduh, gak cepet. Waduh, gak cepet cok. Gak cepet ya guys ya. Sama si sabarannya cuy. Kurang pasien nih aku. Wih, disampah lagi Manera nih. Waduh, parah si Nera nih ya guys ya. Malah disampah cuy. Oke. Kita push mode ya guys ya. Waduh. Kita push mode guys ya. Nih. Cara bermain Barca coy. Wih gokil sih. Kita ajar guys. Kita ajar. Wah disampah lagi coy. Parah banget sih. Malah disampah ya guys ya. Wah. Kita gaskan cuy. Kita nggak push ya guys ya. Skillku sebenarnya sih kurang perlu ya untuk pertandingan ya, kita ngerank atau apa. Yang penting tuh kita tower harus di clear gitu cuy. Harus kita push gitu biar kita menang. Oh gila disampahmu cuy. Wah parah sih, udah 14 itu killnya. Disampahmu lu guys. Kurang ajar guys ya. Kita hajar. Wah disampah lagi cuy. Parah kali ini. Nah kita mau attack guys. Nah kalah ini gak bisa nyantau cuy. Gak bisa set gitu loh. Aduh nih, luka palanya harus diperbaiki sih ini. Biar set gitu nih, ini gak nyantau cuy. Udah aku skill 2 udah geser, udah gak nyantau. Nah. Nice. Oke. Kita ajar lagi. Nah. Lengkap musuhnya. Musuhnya rata cuy. Musuhnya rata ya adik-adik. Bar ini wajib kalian beli coy. Alerts wajib kalian punya. Ini sakit sekali loh. Tuh 3 kali basic attack guys. Langsung rungkat coy musuhnya. Set. Set. Oh itu coy cara bermainnya. Gila sih. Ini Barda nih harus punya coy. Buat pemain baru pemula ya. Ini wajib punya kalian nih. Nah. Wah. Wah disampah cok. Wow. Amazing.
kita ambil dulu guys farming nomor 1 di sini ya. Mana habis kita harus farming coy. Nah oke, kita langsung ke ini coy. Ini buildnya kalian boleh tiru ya, ini buildnya Barda. Kalau kalian cocok ya, mungkin kalian bisa tiru build itu guys ya. Kita gaskan, waduh. Wih, siput guys. Waduh siput cok. Kenapa nih jaringanku? Nah. Kita jadikan. Ya, kena siput lagi cuy. Waduh mati dong ini. Jaringanku gak stabil, hujan guys di luar. Tuh. Kita matiin, kita nyalainkan lagi. Ya, mati kan bener. Waduh. Lagi hujan coy, jadi parah sih. Jaringannya parah gara-gara hujan. Oh my god. Masa udah dolar sih. Wah. Maaf guys ya hujan guys. Udah kelar-kelar siputnya nih coy. Ya udah menang guys ya. Aduh udah di clear, udah di end nih guys ya. Jadi oke okay, thank you, sampai sini aja ya Ponskuy. Jadi kalau kalian suka gameplaynya, kalian bisa tiru buildku. Sekarang Barda ini wajib kalian beli ya bagi pemula ini, karena damage-nya udah sakit banget Ponskuy. Oke okay, jadi sampai sini aja. Thank you udah menonton. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, semuanya aku semakin bikin videonya. Oke okay, thank you udah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.